Kegiatan yang kedua, membuat es krim buah naga. Bismillah. Alat dan bahannya ada stik es krim, buah naga, cetakan es krim, gelas dan sendok, pisau. Yang pertama, kita cuci buah naga, kemudian kita buka dan kita potong-potong. Kita masukkan daging buah naga ke dalam gelas. Setelah semua buah naga masuk, sekarang waktunya kita kocok. Kita kocok menggunakan sendok untuk melatih otot-otot jari teman-teman supaya kuat. Sampai halus. Setelah itu, kita masukkan ke dalam cetakan es krim satu persatu sampai penuh ya. Setelah semua buah sudah masuk ke cetakan, sekarang kita tambahkan perasan buah naga yang sudah kita peras tadi. Kita masukkan sampai semua cetakan penuh. Setelah buah masuk, kita tambahkan stik supaya nanti ketika kita nikmati lebih mudah. Alhamdulillah, es krim buah naga sudah jadi. Sekarang kita masukkan freezer ya teman-teman, supaya dingin dan beku. Alhamdulillah, es krim buah naga kita sudah jadi. Wah, proses dari cair ke padat. Es krimnya beku teman-teman. Ustazah tunggu kreasi es krim buah naga teman-teman. Jazakumullahu khairan.